Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So nama saya Sugimoto. Sudah paham? Hafal? Hafal. Alhamdulillah. Bukan Sugianto. Bukan Sugianto. Sugimoto. Nihongo de kore kara hanashimasu ne. Mohon maaf, mungkin akan disampaikan dalam bahasa Jepang nggih, Ibu-ibu. Pun ngertos nggih, nggih. Bahasa Jepang. Watashi wa Chiba, Nihon no Chiba ken ni aru Chiba Islam Bunka Center kara kimashita. Jadi kalau saya tinggal di Chiba ya, Chiba itu sebuah kabupaten di Jepang, itu dekat dengan Tokyo. Beliau ketua dari Chiba Islamic Center. Jadi, hari ini saya ingin memberitahu saya bagaimana saya menjadi Muslim. Saya 26 tahun lalu menyusui. Saya ingin berbicara. Jadi bisa jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan sore hari ini mungkin banyak yang bertanya-tanya. Kenapa saya ini menjadi seorang Muslim? Itu berawal dari kisah 26 tahun yang lalu. Maksudnya, Nihon no Islam, Muslim community no background を話します. Ini no jokyo, Muslim no jokyo, ini 話します. Jadi akan mulai dikisahkan awal beliau mendapatkan hidayah. Kazu de yuto 23 man nin gurai muslim 23 man. Jadi populitas orang muslim di Jepang itu hanya berjumlah 230 ribu orang. De muslim no sono community mo ima fuete ite mosque ga 120 gurai ima zenkoku ni arimasu. Jadi karena komunitas muslim di Jepang itu bertambah terus, sekarang jumlah masjid di seluruh Jepang itu ada 120 masjid. Alhamdulillah. Tadashi watashi ga nyushin shita 26 年前は masjid wa 2 tsu shika nakatta. Tapi saat saya masuk Islam 26 tahun yang lalu itu hanya ada 2 masjid. Kobe Masjid atau wa Islamic Center Japan, sore dake Tokyo. Jadi masjid Kobe itu masjid yang tertua di Jepang dan kemudian Islamic Center yang ada di Tokyo. Nanode watashi ga souyu zenzen muslim ga inakatta, mosque mo nakatta toki ni nyushin shita tte iu koto. Jadi saya masuk Islam itu saat populasi Islam itu sangat sedikit sekali. Termasuk masjid pun jumlahnya seluruh negeri Jepang itu hanya ada 2 masjid. Ja naze ko nyushin shita ka kore kara o hanashimasu. Dan kenapa saya kemudian memutuskan untuk menjadi seorang Muslim? Nah, ini yang akan saya jelaskan berikutnya. So, de, sugoi ikiru chikara ga aru, tte, energi ga aru, tte, nande? Dan Sugimoto-san melihat betapapun kondisi, mohon maaf, mungkin tadi dalam terminologinya miskin seperti itu, tidak pakai baju, tapi mereka memiliki energi yang luar biasa untuk hidup. Nihon no baai wa, tadaiba gakusei toka mite mo ne, yahari ko, chikara ga amari nai, sono ikiru mokuteki toka, me ga yappari amari kagayaite nai desu yo. Nah, sementara anak-anak Jepang, walaupun tadi sudah saat lahir itu kesejahteraannya, kesehatannya, pendidikannya sudah dijamin pemerintah, tapi semangat hidup mereka itu terlihat dari matanya yang tidak begitu semangat untuk menjalani kehidupan itu. で、
それで私気になった。この力みたいなもの、生きる力とか、この家族の強さ、これは多分イスラムの教えと関係がある。みんなムスリムだからね。なので日本に戻って、イスラムの情報本ですね。これを探したんですよ。Jadi karena keingintahuan ya. Kenapa dalam kehidupan mereka yang mungkin kalau dibandingkan dengan masyarakat Jepang dalam kondisi ekonomi lemah seperti itu, tapi begitu memiliki semangat untuk hidup. Nah, ini poin pertama yang kemudian Sugmosang merasa penasaran dan menyimpulkan bahwa ini spirit dari agama Islam itu sendiri. なので、私はこれ読んだときに、あ、この現世だけでね、人生を考えると、さっきの答えが出なかった。つまり生まれた場所で最初の格差があったら、現世だけではこれ解決しない、この格差がね。でも、来世を、ね、来世を含めたら、この格差がなくなるかもしれない。ね。そう思ったんですよ。なぜなら、生まれる場所は関係ないからです。私たちが与えられたものでアッラーが裁くからです。Jadi kan tidak adil ya kalau kemudian masyarakat Jepang lahir sudah sejahtera, sudah segala di pendidikan, kesehatan sudah dijamin. Sementara Bangladesh, anak-anak Bangladesh itu lahir dalam kondisi yang miskin. Ini tidak adil. Nah, maka kemudian ketika menemukan konsep akhirat, konsep hisab, ini kemudian mendapat jawaban. Bahwa Allah inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. もう一つの概念がこれが神の定義ですね。つまりアッラーのことです。Dan poin yang kedua adalah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. でも、クルアンではすごいシンプルに定義されています。例えば、アル・エクラス章ですね。アウズ・ビッラヒ・ミナ・シャイタン・ラジーム、ビスミラヒ・ラハマン・ラヒム、コル・ホ・ワ・ラフ・アハド。ね。言いなさい。彼はアッラー唯一なりって言ってますね。Nah, sementara dalam konsep Islam, itu sangat simpel. Kita pahami dari surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Hai. なので、もっとこうイスラムのことを興味持った、もっと知りたいと思ったんですよ。Dan saya kemudian merasa tertarik untuk semakin dalam belajar Islam. ただそのイスラムのそのクルアンですね、これ600ページぐらいあるんですけど、中何が書いてあるか、そのなんか変な教え、危ない教えとかないか、やっぱりチェックしたから、チェックしたわけです。Dan ada 600 halaman di dalam Al-Quran itu dan semuanya saya baca semua, semua saya cek semuanya. で、それでなかったんですね。で、もし質問があったら、ムスリムに聞いて、それ答えも返ってきたですね。Dan setiap ada kebingungan-kebingungan, ketidakpahaman, selalu ditanyakan kepada kawannya yang Muslim dan kemudian saya mendapatkan jawaban itu. で、その結果得られたのが、その、まあ、シャハダをね、それでもするっていう、そういう決意をしたんですね。Sehingga kemudian beliau memutuskan untuk bersyahadat ya, untuk memeluk agama Islam.